Nah, sekarang ketemu langsung sama ownernya, sama pemilik kolamnya, Kang siapa Kang? Algian. Sore Kang. Sore. Pertama saya mau tanya Kang, awal mula kepikiran bisa bikin kolam segede gini dari mana? Terus tanggapan dari istri gimana nih? Apakah ada penentangan dari istri atau istri marah-marah atau gimana? Enggak. Kalau istri sampai marah sih enggak ya. Enggak. Karena kebetulan istri juga suka sama yang ikan koyet nih. Iya. Ke awalnya sayang aja kan ada tempat luas. Enggak dimaksimalin dengan taman-taman kayak taman gitu lah. Iya. Berarti istri juga suka sama ikan, sama kolam? Suka banget sama ikan kolam. Cuma mungkin karena dulu di tempat kerjanya ngebahas terus ikan koi, kepikiran lah ke situ. Jadi sekarang mah lebih enak, support semua. Jadi istri juga sekarang mendukung? Iya, mendukung bisa lah. Nah kalau untuk ukuran ini kan, ukuran kolamnya saya lihat cukup panjang juga, cukup luas juga. Ini ukurannya berapa kan? Kalau keseluruhan luas kolam 6x4, cuma untuk kolam utama ini kurang lebih 3 meter. 6. Pasti kalau 6 meter maksudnya 6 meter. 6 meter kali 3. 3. Kalau untuk kedalaman kan? Kedalaman kurang lebih 1,8. 1,8. Berarti untuk panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter. 3 meter. 3 meter. Kalau sama chamber sih 4 meter. 4 meter ya sama chamber. Nah, kalau untuk chamber sendiri kan ini jumlahnya ada berapa kan? Ini ada 7 kan. Ada 7, 7 chamber. 7 chamber. Yang fungsi berarti 6. Yang fungsi 6 ya, berarti yang 1. Satunya buat buat kuras. Buat kuras. Nah, kalau produknya nih kan, produk ikannya dari mana aja nih? Campur, cuma kebanyakan impor. Impor. Iya. Kalau lokal paling 1-2. Impor yang mana aja nih? Jangan nanya impor, kalau lokal yang itu satu, itu satu udah. Kalau yang gede-gede? Impor semua. Impor semua. Size-nya berapa tuh Kang? Size-nya 60 sampai 70-an. 60 sampai 70. Dari semua jenis koi di sini, yang paling Kang Gian suka, yang mana nih? Jaku kayaknya deh. Jaku? Iya. Jaku, impor juga kan? Pasti impor kan? Iya. Dulu beli berapa? 6. Dari? Ini tuh samurai. Samurai? Ya. Ini tuh enggak bukan ke samurainya sih, ini lebih ke sama konsumennya samurai. Cuman pas ada kontes GO, dia juara, saya beli. Dulu juara berapa? Juara 1. Size berapa tuh Kang? Ini 35. Nah lanjut ke hal berikutnya Kang, saya pengen lihat-lihat media filternya. Chamber 1 yang mana kan? Ini chamber 1 ya. Isinya? Kosong ya. Ini kosong ya? Iya. Chamber 1 kosong. Berarti untuk dari button drain sama skimmer larinya langsung ke sini semua? Enggak. Ke sini untuk button drain yang bawah. Ini buat skimmer. Oh, skimmer. Ya. Skimmer berarti ke chamber kedua? Ya, di atas sama di bawah satu ya. Nah, untuk chamber kedua ini isinya apa aja kan? Jet net, jari nelayan, tumbuk oyster. Jet paling bawah jet net, yeah. Jaring nelayan, terus kulit kerang oyster. Oke. Terus ini chamber yang ketiga. Yeah. Yang ketiga isinya kan sama jet net, jaring nelayan, cuman kalau ini lebih ke jaring nelayannya. Lebih banyak jaring nelayannya. Lebih banyak jaring nelayan. Nah ini chamber yang keempat. Dan chamber yang keempat isinya sama jet net, jaring nelayan. Nah kalau ini oyster yang banyak sama batu nyelip ya, batu paling bawah jet net, terus jaring nelayan, kulit kerang oyster sama batu nyelip. Oke, ini chamber yang keempat ya. Nah lanjut ini chamber kelima. Chamber kelima isinya ini rencana sih kristal bio ya sama biobol nyelip, cuman yang baru diisi baru jadulnya sama kulit kerang oyster ya. Karena ini kalau nggak dikasih ini dia naik. Ya kalau nggak dikasih pengeratan. Iya. Ini chamber ke 5. Nah ini berarti chamber ke 6 chamber pompa ya. Nah ini tempatnya berapa wajah? 55.000 liter. 55.000 liter. Lumayan gede.
Nah kalau untuk lampu UV-nya berapa watt? 75 watt. Lampu UV 75 watt. Ini chamber ke 7. Ya. Chamber ke 7 sebagai ruang backwash ya. Iya. Nah, awal mula piara koi kendalanya apa nih? Pasti ada yang mati. Banyak. 5 saya yang informatif. Ada yang udah 30 sama yang di bawah 20, 18 cm 2 itu kebetulan yang lagi keeping kontes. Dan itu saya nggak tahu main asal but aja di relang. Yeah. Saya nggak tahu itu KC itu apa keeping kontes. Nggak tahu ya, yang ikan keeping kontesnya dua-duanya mati. Saya baru tahu keeping kontesnya, jadi itu kejuaraan cuma ikannya dipelihara sama kita. Yeah. Nanti sesudah 6 bulan di foto, di video, dikirimin lagi. Nah, itu saya baru tahu. Jadi ada mati semua ikan yang buat kontes ini. Padahal itu lagi kontes itu kan yang buat kontes itu kan. Kalau buat kontes maksudnya mungkin enggak akan dibeli. Karena kan kolamnya masih kolam karantina. Iya. Yeah. Posisi kolam belum beres, saya ikan udah ready. Terus saya kasih pakan lah terus. Dan saya enggak tahu kalau pakan itu bisa menyebabkan amonia. Iya. Ternyata koi itu kurang lebih 2 bulan nggak dikasih pakan juga aman. Iya aman. Nah awal-awal saya kasih pakus pakan tuh perlahan. Itu di kolam satu. Terpal, di kolam iya, kecil. Kolam terpal. Kasih pakan aja sama saya itu terus. Pus pakan. Ini ikan kenapa awalnya gesit, sekarang mulai gak gesit, terus air keruh terus kan? Iya. Yeah. Keruh di pojokan. Saya berangkat kerja soalnya mati. Itu pasti kayak gitu. Sampai terakhir wah udah pasrah lah, dan saya nggak tahu tanganinya harus kayak gimana, jadi pasrah aja. Isi bilang emang ini kayaknya bakal mati deh. Pas saya kerja dipotoin ya ikan mati yang gede ada saya tuh, padahal itu ikan pertama saya beli itu yang gede itu yang itu pertama yang saya berapa tuh 50 cm ya, saya lupa lagi namanya itu ikan apa ya, silver gitu dah. Siap. Hampir sama kayak ini, cuman ini mah kan ada kuning iya. Di bawahnya tuh. Kalau itu mah view aja silver. Warna silvernya tuh kayak gini. Berarti awalnya dia memang tidak tahu gitu ya cara nulisnya. Nah, sekarang kolam udah rame, ikan udah mulai masuk. Sesuai dengan yang diharapkan enggak? Sesuai dengan yang diharapkan. Barangkali sebelumnya kan angan-angan Kang Gian kan, wah saya bakal bikin kolam ya seperti ini nantinya gini. Nah sekarang sudah running. Ya untuk pemula masih segini udah lebih dari cukup. The next mah nggak tahu. Next pasti lebih gila lagi nih.